Pelarian ES 16 tahun, tahanan yang kabur dari rumah tahanan negara rutan kelas 2B Kebumen berakhir. Hanya hitungan jam, ES diamankan petugas rutan Kebumen bersama anggota Resmob Satreskrim Polres Kebumen. Penangkapan berlangsung Kamis malam 30 Agustus 2018 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Remaja warga desa Sampang kecamatan Sempor ini dibekuk di jalur Banyumas Kebumen, persisnya di pertigaan Soka Kuayuhan Pejaguan Kebumen. Meski sempat terjadi perlawanan, namun remaja berperawakan kurus itu pun akhirnya pasrah saat digelandang petugas yang langsung mengembalikannya ke rutan Kebumen. Kepada wartawan, ES mengaku sadar telah menjadi buruan polisi usai kabur dari rutan. Dia bahkan mengaku nyaris tertangkap saat bersembunyi dari kejaran petugas dan warga. Baru saat kondisi sepi, ES keluar dari tempat persembunyiannya, lalu menuju ke komplek pondok pesantren Cetis, Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen. Di tempat tersebut, ES mencuri sepeda milik warga dan mengayuhnya hingga pertigaan Soka sebelum kemudian ditangkap aparat. Mas, niat kabur mau kemana? Pulang. Pulang? Ngapain? Hah? Pulang. Lah ya mau pulang mau ngapain? Hah? Mempani kambing. Udah ada niatan dari mana? Niatan kabur? Dari Polres sudah mau niat kabur? Di sini langsung ngajak teman atau emang kamu kabur sendiri? Ngajak teman. Ngajak teman? Ngajaknya gimana? Itu yang ngajak kan itu siapa? Ya bareng-bareng sih ngobrol-ngobrol di situ. Terus? Yang ngasih tahu sih Arif. Dulu kan kayaknya pernah dulu kabur dari sini ada. Kamu cara kaburnya gimana? Itu dikasih tahu sih sama temennya. Lewat sini tembok sini naik. Ke atas lompat dari itu, Pak. Kepala Rutan Kebumen Sutopo baru mengungkapkan penangkapan ES dilakukan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat. Jadi pasca penangkapan pasca larinya tersebut, kurang 10 menit kemudian, karena memang ini larinya pun tahu dari awalnya, ya, pergerakan mereka, langsung petugas dengan sigap mengejar lariannya ke arah selatan bangunan Rutan Kebumen. Dan di selatan bangunan ini, ya, sana juga banyak penduduk pemukiman masyarakat yang juga ikut, ya, sangat merespon. Kami juga terima kasih kepada masyarakat yang sigap juga membantu, ya, untuk melakukan penangkapan tersebut. Selanjutnya penangkapan kedua itu berlangsung sekitar jam 23.20. Ya. Informasi dari warga yang masih melakukan penyisiran pencarian di lokasi TKP di bawah jembatan Lopulo ini. Mengatakan ada satu orang anak ciri-cirinya seperti yang tercurigai lari ke arah Soka, dan anggota kita di bawah katirnya Pak Siswanto, ada Pak Adam Trijati dan Adi Rianto, ya, langsung mengejar dengan sepeda motornya dan ketemu, ya, di wilayah Soka, ya, dan langsung ditangkap. Sama demikian ternyata rekan-rekan dari Polres juga masih aktif terus melakukan pencarian dan ikut membantu mengamankan dan langsung dibawa ke Polres, karena ada indikasi si AS ini, ya, sebelumnya sudah mencuri sepeda dan sepatu di wilayah Jetis. Dengan berpapasan dengan tersangka itu yang melarikan diri, ditegur, "Mas mau kemana?" Lah itu malah naik sepedanya kenceng. Lah terus menemui saya, "Pak, sedang nyari orang ya?" "Oh iya, Pak. Itu tadi saya berpapasan dengan seseorang yang ciri-cirinya yang setelah disampaikan oleh masyarakat itu." "Nah, itu kemana, Pak?" "Ke arah Soka dengan menggunakan sepeda, memakai tutup ikat ini, Pak, selayar dan topi." Akhirnya saya berboncengan dengan CPNS Saudara Adam dan Adi naik motor sendiri mengejar, Pak. Lah sampai di Soka, kan hujan deras itu, Pak. Posisi jalan licin, sama Saudara Adi itu dipegang dari belakang, Pak. Begitu udah yakin kalau itu orangnya dipegang seperti itu, dia sempat ngelawan, Pak. Lawan seperti ini, Adi jatuh. Berak, saya kan kaget, ngeri mendadak, Pak. Saya ikut jatuh, tapi posisi motor masih di tengah-tengah, saya malah langsung diri, udah nggak ngurusin itu motornya mau ketabrak apa, nggak kepikiran, Pak. Yang penting saya tujuannya orang itu kena gitu, Pak. Iya. Akhirnya sama Saudara Adam dijorokin jatuh.
Nah terus saya tubruk, saya sikap ini kan tangannya saya piting gini pak. Emang ya agak nggak sopan juga sih, kepalanya saya dudukin pak, orang dia berontak terus sih. Iya, saya piting ini berontak. Lah selang berapa lama itu ada mobil merah, warga sempat berkumpul dulu pak. Ada apa ini, ada apa, bilang gitu kan. Nah saya bilang, saya jelasin, tadinya mau dimasa itu pak. Ini napi yang kabur tadi, oh yang tadi sore ya, iya pak ya. Terus mungkin warga itu mau meminggirkan motor saya ke pinggir. Lah nggak lama kemudian itu ada mobil jenis sedan warna merah datang. Nah itu tiga orang turun. Ada apa pak? Ini pak penangkapan napi yang kabur dari rutan Kebumen. Katanya itu anggota dari Polres Kebumen pak. Oh yang tadi ya. Nah ini juga habis mencuri lagi pak, satu unit anu sepeda dan sepeda ontel sama sepatu kalau nggak salah pak. Akhirnya itu barang bukti dibawa ke Polres dan orang itu dimasukkan ke mobil. Nggak lama Pak Banu datang. Ya seperti itu pak. Setelah ditangkap, ES kemudian dibawa ke Polres Kebumen sebelum akhirnya dibawa ke Rutan Kebumen. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.